Baik, keluarga Subar. Sekarang sebelah kiri saya sudah ada Rianti dan di bilik musik sudah ada Talita yang tentunya Talita tidak bisa melihat mendengar apa yang saya berikan pertanyaan kepada Rianti. Rianti siap bermain? Siap. Yuk langsung aja kita bermain. Ini dia babak super bonus. Sorry, maaf. Rianti, yes. Saya akan membacakan 5 pertanyaan, kamu jawab secara cepat. Jika tidak bisa menjawab, silakan katakan pas. Okay. Jika masih ada waktu, saya akan mengulangi kembali apa yang kamu katakan pas tersebut. Durasi yang kamu miliki hanya 15 detik. Siap main? Siap. Yuk, ini dia, Subar Bonus. Rianti, pertanyaan pertama, tanpa menyebut merek. Perusahaan apa yang sering menjadi sponsor olahraga sepak bola? Minuman. Di mana biasa kita temui penjual balon? Di taman. Sebutkan buah yang banyak seratnya. Sawo. Oke, apa yang orang lakukan pada baju bekas? Didonasikan. Sebutkan ciri uang kertas palsu. Jelek. Oke, kasih semangat. Yeah. Oke, okay, good. Berapa sih nilai yang didapatkan oleh Rianti? Ini dia nilainya. Yuk kita lihat bersama-sama. Yuk Rianti, ini yes, nilai kamu. Yes, yes. Apakah nilainya lumayan dapat 300 poin? Ya kita lihat. Ya, boleh kasih semangat. Tanpa menyebut merek, perusahaan apa yang sering menjadi sponsor olahraga sepak bola? Minuman. Berapa nilai dari minuman? Survei membuktikan. 25. Oke. Di mana biasa kita temui penjual balon? Taman. Berapa nilai taman? Survei membuktikan. 13, 38 poin sudah didapat. Sebutkan buah yang banyak seratnya. Sawo. Gue baru kali ini ngeliat muka bule tapi makannya sawo ya. Oke, siap ya. Oke. Berapa nilai dari sawo? Survei membuktikan. 10. Lumayan ada lah. Lumayan. Kita lihat pertanyaan 4. Sudah 48 didapat. Apa yang orang lakukan pada baju bekas? Donasikan. Berapa nilainya donasikan? Survei membuktikan. 35, ya, 83. Oh, pertanyaan kelima durasinya. Sebutkan ciri uang kertas palsu. Oh. 83 poin kamu dapat. Untuk menuju 200, Talita harus dapat berapa, saya? 117. 117, berarti ya. Sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Langsung aja yuk, kita undang orang kedua. Dari keluarga Hot Coklat setelah Rianti, ini dia Talita Latif. Aduh sana sayang. Talita. Iya. Kamu tinggal nambahin aja kurang lebih 117 poin lagi. Ya. Bila dirimu bisa mendapatkan 117 poin, maka kamu bisa membawa pulang hadiah bonus 10 juta rupiah. Dan bila bisa juga mendapatkan 5 top survei bersama Rianti, enggak 10 juta yang saya kasih, tapi 100 juta rupiah yang saya berikan. Siap main? Yuk ini dia, babak super bonus. Talita madep ke Eko sayang, oke. Saya akan bacakan 5 pertanyaan, kamu jawab secara cepat. Jika tidak bisa menjawab, silakan katakan pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulangi kembali apa yang kamu katakan pas tersebut. Jika terdengar suara, cari jawaban lain karena sudah dijawab oleh Rianti. Durasi yang kamu miliki 20 detik. Siap? Siap. Yuk ini dia, super bonus. Talita Latif, pertanyaan pertama, tanpa menyebut merek. Perusahaan apa yang sering menjadi sponsor olahraga sepak bola? Minuman. Yang lain? Sepatu olahraga. Iya, di mana biasa kita temui penjual balon? Taman rekreasi. Yang lain? Pasar malam. Sebutkan buah yang banyak seratnya.
Gua mangga. Apa yang orang lakukan pada baju bekas? Baju. Oke, ya udah. Yuk, kasih semangat. Oke. Berapa sih nilai yang Talita dapatkan? Talita, kita lihat ini nilai yang didapatkan ya. Oke, siap. Berapa nilainya? Ya, kasih semangat. Tanpa menyebut merek, perusahaan apa yang sering menjadi sponsor olahraga sepak bola? Sepatu. Berapa nilai dari sepatu? Survei membuktikan. 30, 113 sudah didapat. Apakah sepatu olahraga ini juga merupakan top survei? Survei membuktikan. Keren. Permulaan yang bagus bisa menuju 100 juta rupiah ya. Oke. Di mana biasa kita temui penjual balon? Pasar malam. Pasar malam. Berapa nilai dari pasar malam? Survei membuktikan. 36. Wow, keren. 149. 149. Apakah pasar malam mengikuti jejak sepatu olahraga yang merupakan top survei? Survei membuktikan. Keren. Tiga langkah lagi menuju 100 juta ya. Oke. Sebutkan buah yang banyak seratnya. Mangga. Banyak seratnya mangga. Yang lebih berserat adalah mangga 2 kelihatannya ya. Oke ya. Oke. Kita lihat ya. Berapa nilai dari mangga? Survei membuktikan. 18, 167 didapat. Top surveinya, apakah jangan-jangan mangga ya? Mangga bisa jadi. Kita lihat, mangga apakah top survei mengikuti jejak sepatu dengan pasar malam? Survei membuktikan. Sayang sekali. Ya, yang ketiga bukan top survei, berarti Rianti, Cas, ya, oke. Okay. Dan juga Talita, Dennis, berarti 100 jutanya saya kantongin lagi. Ya, jangan dong. Tapi jangan berkecil hati, siapa tahu lu tinggal 33 poin lagi bisa bawa pulang hadiah bonus 10 juta rupiah. Ya, tapi tadi pas-pasan. Dan top surveinya dari buah yang berserat itu adalah apel. Lebih bagus malam minggu apel ke rumah calon mertua ya. Apel, datang ke rumah pacar. Ya. Oke, siap. Jadi apel sama anggur lebih enak apel ya. Benar. Kan paling gak enak kalau dianggurin ya. Oke, siap ya. Oke. Apa yang orang lakukan pada baju bekas? Oh, waktunya habis. Harusnya jual tadi. Dan benar, top surveinya Rianti adalah donasikan ya. Oke. Dan sebutkan ciri uang kertas palsu, yaitu jawabannya tak ada bayangan pahlawan. Akhirnya Rianti, Cas, Mari Dennis, Talita. Akhirnya membawa pulang hadiah yaitu 5.010.000 rupiah termasuk kata kejutan.